Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indro Gunawan dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang button. Jadi button itu merupakan sebuah tombol alat navigasi untuk melakukan sebuah perintah di dalam program aplikasi. Dan di dalam button sendiri, button memiliki jenis di dalamnya, yaitu ada text button, elevated button, floating button, drop down button, icon button, dan yang terakhir itu ada pop-up menu button. Jadi apa itu text button? Text button merupakan sebuah perbaruan nama dari float button, yang dimana fungsinya itu sama untuk menghasilkan tampilan. Dan text button ini dia mampu melakukan navigasi ke page yang lain atau navigasi lainnya. Selanjutnya ada elevated button. Elevated button ini juga sama, dia merupakan sebuah pembaruan nama dari rest button sebelumnya, yang dimana tujuannya itu sama, untuk membedakan rest button dan elevated buttonnya itu dia dari background dari buttonnya. Dan juga warna dari teks atau parameter yang dihasilkan juga berbeda. Oke, selanjutnya ada floating button. Floating button ini merupakan icon yang berbentuk mengambang lingkaran yang digunakan untuk melakukan action atau menambahkan sesuatu pada halaman aplikasi dalamnya. Selanjutnya ada drop down button. Drop down button ini merupakan sebuah widget pada Flutter yang memungkinkan pengguna dapat memilih satu nilai di dalam daftar. Jadi ketika daftar dropdown itu tidak aktif, daftar menu hanya menampilkan satu nilai. Dan ketika diaktifkan, menu yang ditampilkan daftar nilai, di mana pengguna dapat memilih salah satu di antara daftar yang tersedia. Selanjutnya ada icon button. Icon button ini merupakan sebuah widget untuk membuat icon-icon di dalam aplikasi. Iconnya itu bisa saja icon home, icon notifikasi, dan juga icon search. Dan yang terakhir itu ada pop-up menu button, di mana pop-up menu button ini dia menampilkan menu saat ditekan atau dipanggil, dipilih saat menu ditutup, karena item tersebut telah dipilih. Jadi nilai yang diteruskan ke onSelect adalah nilai item menu yang dipilih. Jadi apabila kita fokus pada aplikasi, kita bisa melihat di setiap aplikasi ada tombol menu pop-up yang akan melakukan beberapa pekerjaan atau beberapa fungsi. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang button pada Flutter. Apabila ada kekurangan dalam penjelasannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.